Di Pilpres kali ini, kita tidak hanya bertarung melawan paslon lain, kita juga sedang melawan kezaliman yang masif. Dari berbagai kasus di daerah, kelihatan sudah banyak kasus kecurangan yang terjadi. Betul. Bahkan undang-undang konstitusi kita diutak-atik. Betul. Apakah kita harus diam? Lawan! Lawan! Apakah kita harus takut? Tidak, diam bukan pilihan kita. Kita harus tetap semangat, harus gigih, dan jangan gentar, jangan berani.